Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen musuh alami. Seluruh kegiatan pembudidayaan tanaman tidak lepas dari keberadaan hama. Keberadaan hama yang berlebih akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada tanaman dan kerugian secara ekonomi. Dampak lain yang ditimbulkan adalah adanya ketidakseimbangan dalam agroekosistem, sehingga diperlukan adanya pengendalian, salah satunya pengendalian secara hayati seperti penggunaan atau peningkatan jumlah musuh alami. Pengendalian hayati merupakan pengendalian hama dengan cara memanfaatkan musuh alaminya seperti predator, parasitoid, dan patogen. Dengan adanya pengendalian hayati, jumlah hama akan menurun atau berada di bawah musuh alami. Penggunaan pengendalian hayati memiliki beberapa keunggulan, yaitu aman dari pencemaran lingkungan, tidak menyebabkan resistensi pada hama, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inang atau mangsanya, bersifat permanen atau jangka panjang, dan memiliki biaya yang murah apabila lingkungan telah stabil. Musuh alami dibagi menjadi 3 jenis, yaitu predator, parasitoid, dan patogen. Predator merupakan binatang atau serangga yang memangsa binatang lain untuk kelangsungan hidupnya. Predator memangsa dengan cara membunuh, memakan, atau menghisap mangsanya dengan cepat. Umumnya, ukuran tubuh predator lebih besar daripada mangsanya. Hampir seluruh ordo memiliki anggota yang berperan sebagai predator. Parasitoid merupakan serangga yang memarasiti serangga arthropoda lainnya dan memiliki sifat parasit. Sifat parasit tersebut hanya berlaku pada tahapan pradewasa, dengan cara menjadikan serangga lain sebagai inang dan menghisap cairan tubuh inang tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Akibatnya, inang menjadi terbunuh atau lumpuh. Parasitoid memiliki sifat monofag dan oligofag. Ukuran tubuh parasitoid lebih kecil daripada inangnya. Patogen merupakan mikroorganisme yang menyebabkan serangga sakit dan mati. Serangan patogen dapat diketahui melalui gejala berupa serangga yang mati, membusuk, dan meninggalkan bau. Mikroorganisme patogen meliputi bakteri, virus, jamur, rickettsia, dan nematoda. Penggunaan pengendalian hayati dapat menurunkan tingkat penggunaan pestisida kimia yang dapat mencemari dan merusak lingkungan. Penggunaan pengendalian hayati harus dilakukan secara optimal melalui introduksi, augmentasi, dan konservasi. Introduksi adalah strategi pengendalian dengan memindahkan musuh alami suatu daerah ke daerah lain untuk mengurangi populasi hama pada daerah tersebut. Introduksi musuh alami akan mampu menstabilkan agroekosistem menjadi lebih seimbang. Dalam pelaksanaannya, diperlukan studi lebih lanjut. Augmentasi merupakan usaha penekanan hama dengan cara peningkatan jumlah musuh alami beserta potensinya. Dilakukan dengan cara perkembangbiakan massal musuh alami dan pelepasan secara berkala pada lapangan. Konservasi merupakan usaha pengawetan dan pelestarian musuh alami pada suatu daerah yang telah dimanipulasi lingkungannya agar sesuai. Penyesuaian pada lingkungan sangat penting agar musuh alami menjadi lebih menguntungkan. Modifikasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara penyesuaian teknik budidaya dan pelaksanaannya dengan musuh alami, penambahan tanaman inang alternatif, penanaman tanaman bunga, penanaman tanaman tinggi karbohidrat dan protein, serta sebagainya.
optimalisasi pengendalian hayati perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan faktor-faktor bioekologi, hama maupun musuh alaminya, agar dapat meningkatkan peran musuh alami secara maksimal dalam mengatur populasi hama di lapangan dan tidak merugikan secara ekonomi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.